Pemirsa, calon presiden dari Partai Demokrat Amerika Serikat Kamala Harris berjanji akan berusaha sebisa mungkin untuk mengakhiri perang Israel di Jalur Gaza jika terpilih sebagai presiden. Ya, janji tersebut disampaikannya pada saat kampanye menjelang pemilihan presiden pada 5 November 2024. Calon presiden dari Partai Demokrat Amerika Serikat, Kamala Harris, berjanji akan melakukan semua yang ia bisa untuk mengakhiri perang Israel di Jalur Gaza jika terpilih sebagai presiden. Janji tersebut disampaikannya hanya 2 hari sebelum pelaksanaan pemilu Amerika Serikat yang jatuh pada 5 November 2024. Harris menyatakan sebagai presiden ia akan melakukan segala yang ia bisa untuk mengakhiri perang di Gaza. Harris juga menambahkan ia juga akan membawa pulang para sandera, mengakhiri penderitaan di Gaza, memastikan keamanannya serta menjamin hak rakyat Palestina untuk bermartabat, merdeka, aman, dan memiliki penentuan nasib sendiri. Adapun untuk menang, Harris sangat membutuhkan dukungan mayoritas di 7 negara bagian krusial pada siklus pemilihan tahun ini, mengingat persaingan ketat dengan mantan presiden dan kandidat Partai Republik Donald Trump secara nasional. Kompilasi survei yang dikumpulkan oleh situs Real Clear Politics menunjukkan Trump unggul hanya 0,1% secara nasional, dengan 5 survei menunjukkan mereka dalam posisi seimbang. Berbagai sumber IDX Channel.